Penyelidikan terhadap kasus kematian Dante anak Angger Dimas dan Tamara Tias Mara masih terus bergulir. Angger Dimas tiba-tiba membahas soal perceraiannya dengan ibunda Dante, Tamara Tias Mara. Perceraian tersebut terjadi pada 2021. Hal ini bermula dari pertanyaan salah satu netizen di question box Instagram pribadi Angger Dimas, Angger Dimas. Netizen itu menanyakan pandangan Angger Dimas soal anak-anak yang kerap menjadi korban ketika orang tuanya memutuskan bercerai. Alih-alih langsung to the point, Angger Dimas justru menceritakan soal perceraiannya dan Tamara dulu. Dia percaya bahwa ada alasan kuat di balik keputusan untuk bercerai. Angger Dimas pun mengaku telah membahas soal anak bersama Tamara sebelum proses persidangan berlangsung. Sebagai orang tua, kata Angger Dimas, dirinya pasti mendukung apa yang diinginkan oleh anaknya. Bahkan ia juga tak mau memaksakan apa yang menjadi pilihan sang anak. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.